dikawal super ketat, vaksin 1.500 vial Sinovac tiba di Minasa Tenggara. Vaksin COVID-19 akhirnya tiba di Kabupaten Minasa Tenggara. Vaksin buatan Sinovac itu tiba pada Jumat 29 Januari sekitar pukul 11.30 WITA di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mitra. Dengan pengawalan yang super ketat yang dipimpin AKBP Jia Sitoru selaku Danyom Brimopolda Sulut, vaksin COVID-19 akhirnya tiba di Kabupaten Mitra dan dijemput oleh Polres Mitra yang dipimpin langsung Kapolres Minasa Tenggara di lokasi Gunung Potong pintu masuk Kabupaten Minasa Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Minasa. Vaksin sebanyak 1.500 vial Sinovac tersebut kemudian dikawal oleh Polres Mitra menuju ke kantor Dinas Kesehatan di Kelurahan Walipasan, Kecamatan Ratahan. Vaksin yang ditaruh dalam sebuah box besar tersebut diterima langsung oleh pemerintah Kabupaten Minasa Tenggara melalui Kadis Kesehatan Dr. Henly Sonia Ratuliu, didampingi Kapolres Mitra serta Danramil 130211 Ratahan dan disimpan di gudang pendinginan UPT Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan. Kepada sejumlah media, AKBP Jia Sitoru mengatakan, dari kantor Dinkes Sulut, vaksin dihantar ke Kabupaten Mitra dengan menempuh jarak 2 jam perjalanan, yang dikawal 17 personil yaitu dari Brimob, Lantas Polda, dan Dinkes Provinsi Sulawesi Utara, serta Humas Polda. Sudah kita antar dari kantor Dinkes, tiba di sini lebih kurang 2 jam lah. Berapa personil Pak yang... 17 personil, jadi dari Brimob, Lantas, sama dari Dinkes sendiri, termasuk dari Humas Polda saat ini. Ada berapa banyak vaksinnya? Vaksinnya sesuai dengan nota itu, nanti dicepret situ, ya, ratusan untuk jatah kabupaten ini, untuk nakes. Hanya di Mitra sendiri Pak? Habis dari sini kami ke Poltim. Hari ini dua kabupaten itu. Sementara Kadis Kesehatan Dr. Henly Sonia Ratuliu mengatakan, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama akan diberikan yang pertama kepada pihak Forkopimda dan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Minasa Tenggara. Menurutnya, besok 1-30 Januari, rencananya vaksin akan didistribusikan ke 13 UPT di Puskesmas dan 2 rumah sakit yang ada di Kabupaten Minasa Tenggara. Dan untuk pencadangan pertama, akan dilaksanakan di RSUD Mitra Sehat pada Senin 1 Februari, yang untuk seluruh Forkopimda dan tenaga kesehatan RSUD Mitra Sehat, dan selanjutnya, Selasa 2 Desember akan dilakukan pencadangan vaksinasi bagi para petugas kesehatan di 13 UPT di Puskesmas yang ada di Minasa Tenggara. Hari ini Kabupaten Minasa Tenggara menerima 1.500 vial vaksin Sinovac yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi bagi tahap pertama untuk Forkopimda dan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Minasa Tenggara. Saat ini vaksin sudah berada di gudang kantor Dinas Kesehatan dan rencananya pada besok hari akan didistribusikan ke 13 puskesmas dan 2 rumah sakit yang ada di Kabupaten Minasa Tenggara. Untuk pencanangan di Kabupaten Minasa Tenggara akan dilaksanakan di RSUD Mitra Sehat, terdiri dari Forkopimda dan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Dan pada hari kedua dilanjutkan dengan vaksinasi di 13 UPTD Puskesmas untuk para tenaga kesehatan. Untuk pencanangan sendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Mitra Sehat, Senin tanggal 1 Februari, Forkopimda dan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Direncanakan untuk penerima vaksin pertama adalah Pak Bupati James Sumendang. Untuk masyarakat itu nanti tahapan yang ketiga. Jadi untuk tahap pertama, Forkopimda dan tenaga kesehatan. Tahap dua, TNI Polri, pejabat publik. Tahap ketiga, baru masyarakat. Diketahui, vaksin Sinovac tersebut akan dijaga ketat oleh anggota Polres Mitra bersama TNI selama 1x24 jam yang nantinya akan didistribusikan ke 2 rumah sakit dan 13 UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari Kabupaten Minahasa Tenggara, tim Polres Mitra TV, Enji mengabarkan.